Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, saya nak kongsi satu kisah kehidupan saya di mana saya pernah melalui satu fasa kehidupan yang saya berguluman dengan dosa. Dosa ini terus menghantui kehidupan saya sehinggakan saya hampir-hampir saja nak berputus asa dengan diri saya untuk atasi dosa yang saya lalui itu. Sehinggakan saya berazam pada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya Allah memberikan saya kekuatan untuk lenyapkan dosa yang saya lalui itu, saya nak tuliskan satu buku dengan moga-moga tulisan itu dapat menceritakan kepada seramai yang boleh di luar sana untuk tidak berputus asa dalam menghadapi ataupun nak menghapuskan dosa-dosa yang ada dalam kehidupan, dan saya nak ceritakan bagaimana saya dapat jumpa jalan pulang. Maka dengan itu terhasillah buku ini, Jalan Pulang, di mana buku ini merupakan kompilasi kisah-kisah berkaitan dengan diri saya dan juga kawan-kawan saya dalam menghadapi jahiliah-jahiliah dan dosa-dosa masalah kehidupan yang kami lalui, seperti pornografi, seperti couple, masalah dengan keluarga, rasa nak bunuh diri, merokok dan sebagainya, pelbagai lagi kisah-kisah lain yang akhirnya kami semua dapat jumpa dengan jalan pulang. Dan Alhamdulillah Allah memberi kekuatan untuk kami semua jauhkan diri kami daripada dosa yang kami lalui dalam kehidupan suatu ketika dahulu. Maka nantikan 15 Februari ini, kerana 15 Februari itu adalah launching kepada buku ini, dengan harapan moga-moga kalian yang sedang menontonkan ini ataupun kepada kalian yang ketahui sahabat-sahabat yang melalui masalah-masalah yang saya sebutkan tadi dapat memberikan pengajaran dan inspirasi untuk terus cari jalan pulang dan tidak berputus asa untuk capai redha Allah Subhanahu Wa Taala. So nantikan 15 Februari, pastikan kita semua dapatkan, dan saya mengharapkan ini menjadi satu asbab untuk kita semua dapat berjumpa di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita semua tidak berputus asa dalam melenyapkan dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.